terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Informasi mancanegara pemirsa akibat gangguan pada sistem IT global, para penumpang pesawat menghadapi penundaan penerbangan dan harus melakukan check-in secara manual di 6 bandara di Thailand pada hari Jumat. Penundaan penerbangan dan check-in secara manual terjadi pada hari Jumat di 6 bandara di Thailand, termasuk 2 bandara internasional di Bangkok, akibat kendala jaringan IT global. Otoritas Bandara Thailand memposting daftar yang menunjukkan operasi 16 maskapai penerbangan yang terkena dampaknya. Pihak otoritas mengimbau penumpang untuk tiba di counter check-in setidaknya 4 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan. Bandara Internasional di Berlin, Jerman juga mengalami kendala yang sama. Proses check-in terpaksa dilakukan secara manual. Akibatnya penumpang menumpuk dan terjadi antrian. Berdasarkan pendalaman sementara, gangguan berasal dari masalah pada perusahaan perangkat lunak keamanan siber CrowdStrike. Pihak CrowdStrike mengklaim tengah berupaya mengatasi masalah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.